Anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, sekarang Bapak menggunakan pakaian dari Jawa Tengah. Nah, ada yang unik dan ciri khasnya adalah ada keris nih di belakang Bapak. Ya, lihat, keris ini menunjukkan status sosial di masyarakat, sehingga fungsi keris sangat penting dalam budaya di Jawa Tengah. Nah, anak-anak, Bapak akan menerangkan operasi campuran, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. Anak-anak, kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, sekarang Bapak mau tanya, bagaimana cara membagi 4 sisir pisang ini untuk 6 orang temanmu? Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi. Coba tadi, satu piring itu ada berapa apel? Nah, sekarang kalau ada 5 piring apel, bagaimana cara membaginya untuk 2 orang temanmu? Anak-anak, Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang operasi campuran, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, Bapak anggap kalian sudah paham tentang perkalian dan pembagian. Lihat nomor A. 9 kali 4 dibagi 6. Sama dengan berarti 36 dibagi 6 sama dengan 6. Nah, lihat yang B. 24 dibagi 8 dikali 7 sama dengan, nah, 24-nya dibagi 8 menjadi 3, sehingga hasilnya sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, sekarang lihat yang C. 16 dibagi 8 dikali 9 dibagi 3 sama dengan, nah, kita lihat 16 dibagi 8 menjadi 2, sehingga sama dengan 2 dikali 9 dibagi 3. Kemudian kita lihat hasilnya menjadi 18 dibagi 3, sehingga terakhir hasilnya sama dengan 6. Nah, anak-anak, apa kesimpulan penyelesaian soal di atas? Ya, betul. Jadi, operasi hitung campuran, perkalian, dan pembagian dilakukan dari kiri ke kanan. Jelas ya anak-anak ya? Mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal operasi campuran, perkalian, dan pembagian pada bilangan cacah. Perhatikan soal berikut ini. Ani membeli 6 kotak kue yang berisi 6 kue tiap kotaknya. Ani ingin memakan kue bersama 8 temannya. Jika mereka memakan kue sama banyak, berapa kue yang dimakan masing-masing anak? Menarik ya soalnya ya. Nah, lihat solusi. Informasi. Ani membeli 6 kotak kue. 1 kotak sama dengan 6 kue. Dimakan Ani dan temannya. Langkah-langkah. Ani membeli 6 kotak kue. 1 kotak isinya 6 kue. Maka jumlah kue sama dengan
6 kali 6 sama dengan 36. Kue dimakan Ani dan 8 temannya. Berarti ada 9 anak yang makan kue. Banyak kue yang dimakan masing-masing anak sama dengan 36 dibagi 9 sama dengan 4 kue. Nah, pasti di sini banyak yang terjebak ya. Akan banyak berpikir 36 dibagi 8. Nah, inilah soal uniknya dari HOTS. Kesimpulan, jadi kue yang dimakan masing-masing anak sebanyak 4 kue. Mudah ya anak-anak ya? Jelas kan? Ah, oh ya, untuk soal yang awal tadi, pasti kalian juga bisa menghitungnya ya. Seperti jumlah apel tadi, ada berapa? Ya, betul. 5 buah apel. Nah, udah ya. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, ayah membawa 2 kotak, masing-masing berisi 15 kelereng. Kelereng tersebut diberikan kepada 3 anaknya sama banyak. Berapa kelereng yang didapat oleh setiap anak? Dicatat ya, ayah membawa 2 kotak, masing-masing berisi 15 kelereng. Kelereng tersebut diberikan kepada 3 anaknya sama banyak. Berapa kelereng yang didapat oleh setiap anak? Baik adik-adik, nanti kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan ini sebagai tugas ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja, bersama Pak Ridwan, hanya di TVRI. Adik-adik, ingat selalu untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker ya jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi!